Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube saya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa kali ini saya akan membuat video lagi teman-teman. Dan hari ini saya akan melanjutkan video miniatur truk dari kardus semua teman-teman ya. Karena beberapa minggu yang lalu saya terlalu sibuk ya teman-teman membuat konten, yaitu konten dari kayu teman-teman. Nah, dan pada kali ini saya akan melanjutkan video video truk dari kardus lagi teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membuat sasis truk dari kardus ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sebelum video ini saya lanjutkan, saya berharap kepada teman-teman semua ikutin terus channel saya ini, tonton terus video saya dari awal sampai akhir teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya teman-teman, agar channel saya ini bisa berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat untuk kalian semua teman-teman ya. Oke teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah menggaris polanya teman-teman ya, untuk sasis miniatur truk dari kardusnya teman-teman ya. Dan di sini sudah saya ukur teman-teman. Ini ukuran panjangnya ini dari sini ke sini sekitar 44 cm. Dan ini lebarnya nanti ini sekitar 1,5 cm ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini akan saya potong terlebih dahulu teman-teman. Nah, oke teman-teman. Dan ini sudah saya potong menjadi 4 teman-teman ya. Nah, dan ini nanti akan digabungkan menjadi 2 seperti ini teman-teman ya. Untuk sasisnya. Dan ini ukurannya 1,5 dan panjangnya ini 3,5 cm teman-teman. Ini nanti dipasang di sininya. Nah, oke teman-teman. Dan ini selanjutnya akan saya lem dulu teman-teman ya. Akan digabungkan semua teman-teman, oke.
Nah, oke teman-teman. Dan ini teman-temannya, untuk sasisnya sudah jadi teman-teman. Nah, inilah dia sasisnya miniatur truk dari kardus ya teman-teman ya. Versi channel YouTube Urang Awak Kampung ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, dan selanjutnya ini nanti di sasisnya akan saya pasang kabinnya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, inilah dia penampakannya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, demikian video saya kali ini teman-teman. Ya, bagi kalian yang penasaran ini jadinya seperti apa nantinya, jangan lupa ikutin terus video-video saya selanjutnya teman-teman ya. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini teman-teman. Proses pembuatan sasis untuk miniatur truk dari kardusnya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekali lagi saya berharap pada teman-teman semua, jangan lupa bantu dukung channel saya dengan secara like, comment, share dan subscribe ya teman-teman. Karena subscribe itu gratis teman-teman ya. Oke teman-teman.